Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan menetralisir salah satu kiriman yang sengaja dikirimkan ke saya. Jadi pemirsa, beberapa hari belakangan ini, ya sekitaran 2 hari, salah satu keluarga yang ada di sini ini merasakan ada sesuatu gangguan yang sengaja dikirimkan dari pelaku untuk merugikan diri kita ataupun diri saya dan keluarga. Dan makanya di kesempatan pada malam hari ini sekalian saya review, di sini di hadapan saya sudah ada media yaitu pocong yang tujuannya adalah untuk mengembalikan energi negatif yang sudah dikirimkan ke saya dan keluarga saya. Jadi saya akan kembalikan energi tersebut ke dukun tersebut yang mungkin mempunyai sakit hati ataupun apapun itu terhadap saya. Seharusnya seperti ini pemirsa, jika memang ada kendala, lebih baik diucapkan secara langsung daripada kita bermain halus seperti ini ya. Dan jiwa saya itu seperti ini pemirsa, ketika orang tersebut baik terhadap saya pun akan lebih baik dari beliau. Tapi kalau beliau sudah berani mengusik ya, berani mengusik macan atau maung yang sedang tidur, dan disitulah nanti akan ada ya. Dan di sini di hadapan saya sudah ada media yang akan saya jadikan sarana untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dikirimkan ke saya ataupun keluarga saya.
Jadi seperti itu pemirsa, ketika kita mempunyai problem permasalahan sama seseorang di luar sana, lebih baik kita selesaikan secara kekeluargaan, ya. Karena bermain seperti ini tidak dianjurkan dan ini sangat dilarang. Jadi untuk orang yang sudah mengirimkan hal-hal seperti ini kepada saya doakan semoga umur panjang, ya. Semoga cepat-cepat mendapatkan hidayah, ya. Di sini hanya sekedar untuk pembuktian saja untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Ini sekedar untuk mengingatkan kita sebagai umat muslim, ya, dilarang yang namanya santet menyantet, ya. Lebih bagus kita jika mempunyai problem permasalahan, lebih bagusnya lagi kita selesaikan secara keluargaan kalau bisa, ya. Jadi jangan bermain seperti ini, dan ini permainan seperti ini nih sangat beresiko sekali untuk diri kita maupun orang lain, ya. Ini saya sekedar untuk memberikan hidayah saja ke dukun tersebut, ya, yang sudah mengirimkan seperti ini. Mudah-mudahan beliau cepat sadar, mudah-mudahan beliau cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.